Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir pada siang hari ini dalam acara pernikahan dari Fania Zelina Susela Devi, hadiran kedua mempelai beserta kedua orang tua dari mempelai yang mendampingi kedua mempelai menuju ke pelaminan. Kepada seluruh tamu undangan yang bahagia, kami mohon kesediaannya untuk berdiri sejenak dan mengarahkan pandangan ke arah pintu utama pada area nikahan Sewa dan Satria, karena sesaat lagi kedua mempelai akan bersiap menuju ke depan pelaminan. Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan yang berbahagia, inilah dia, Sela dan Satria. Perlahan namun pasti, Sela dan Satri melangkah bersama, didampingi kedua orang tua dari Sela dan juga Satria, melangkah menuju pelaminan yang menandakan kedua mempelai kita siap untuk menghadapi bahtera rumah tangga, memulai suatu kehidupan yang baru yang pastinya penuh dengan cinta dan pastinya insya Allah juga penuh dengan kebahagiaan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlahan namun pasti, kedua orang tua senantiasa mendampingi Sela dan Satria dari awal hingga kini dewasa dan menemukan tambatan hatinya.
Bahar Basti, Stella dan Satria mulai berada di atas pelaminan dengan didampingi kedua orang tua. Bapak dan Ibu undangan sekalian, boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Stella dan Satria. Wow, luar biasa. Dan akhirnya kedua mempelai beserta keluarga telah berada di atas pelaminan. Untuk itu di awal sesi kedua pada siang hari ini, kami persilahkan setelah ini untuk teman-teman bridesmaid dan juga groomsmen untuk bersiap berfoto bersama dengan kedua mempelai dan juga keluarga. Baik, luar biasa sekali pada siang hari ini, suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan pastinya Aretano dan juga teman-teman kembali menjadi bagian acara pernikahan yang luar biasa dari Stella dan juga Satria. Ya, alhamdulillah sudah lega, sudah lancar karena akad nikah dari kedua mempelai telah dilaksanakan tepatnya pada hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2020 pada pukul 9 pagi bertempat di tempat ini juga di Lakers BSB Village dan alhamdulillah telah berjalan dengan lancar. Baik, dan selanjutnya kepada seluruh tamu undangan kami persilakan kepada teman-teman bridesmaid dan groomsmen untuk bersiap berfoto bersama dengan kedua mempelai beserta seluruh tamu undangan yang mungkin bersedia hadir. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang. Dan kami persilakan kepada Anda yang belum berfoto atau memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai untuk bisa menuju ke pelaminan untuk memberikan ucapan selamat. Baik, luar biasa sekali. Pastinya pada siang hari ini banyak sekali tamu undangan yang telah hadir, baik itu dari keluarga maupun dari sahabat-sahabat Stella dan juga Satria. By the way ya, ini kita menuju ke acara yang lebih santai mungkin daripada tadi pagi. Ada sedikit fakta-fakta yang mungkin perlu kita bacakan ya. Mungkin bagi teman-teman atau sahabat-sahabatnya yang dekat sudah tahu ya cerita cinta dari Stella dan juga Satria ini. Ya, luar biasa. Memang ini suatu kebahagiaan tersendiri pastinya buat saya pribadi ya. Karena memang saya mengenal Mbak Stella ini sudah dari lama, sudah dari SMP ya. Sudah dari SMP kita ketemu, sama-sama akselerasi juga. Tapi ternyata Mas Satria itu juga satu SMP dengan Mbak Stella, tapi gak saling kenal dulu ya. Tapi memang Allah itu memberikan skenario luar biasa untuk hambanya ya. Tidak dipertemukan ketika SMP, ketika SMA akhirnya dipertemukan kembali. Diperkenalkan awalnya ya. Kemudian menjalin hubungan, kalau kata anak zaman sekarang itu pacaran Bapak Ibu. Sempat putus juga ya, dan putusnya juga cukup lama, 6 tahun. Tapi memang yang namanya jodoh itu gak kemana ya. Akhirnya dari tahun 2019 mereka kembali dipertemukan dan ternyata satu sama lain memiliki komitmen lebih, terutama Mas Satria yang berani berjiwa Satria untuk meminang Mbak Stella menjadi istri. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini telah resmi menjadi suami dari Mbak Stella, luar biasa.
Dan pastinya insya Allah seluruh tamu undangan, seluruh keluarga yang hadir pada siang hari ini turut memberikan doa restu kepada kedua mempelai, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, penuh dengan berkah pernikahannya sampai nanti sehidup sesyurga. Amin, Allahumma amin. Baik, dan masih bersama dengan Aretha Noe and Friends di sini. Dan ini bersama teman-teman saya, tadi pagi saya sempat sendirian untuk memandu acara akad nikah dari Mbak Sela dan juga Mas Satria. Tapi kali ini saya ditemani oleh dua cowok ganteng yang tadi juga mengiringi kehadiran Mbak Sela dan juga Mas Satria dari pintu utama hingga ke pelaminan. Kami haturkan selamat siang dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada siang hari ini di Lakers BSB Village dalam acara pernikahan dari Sela dan Satria. Kami persilahkan kepada Anda yang bersedia hadir untuk memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai dan juga keluarga. Dan kami mohon kesediaannya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak dan juga menjaga sterilisasi satu sama lain dan dengan tidak bersalaman. Namun hanya cukup memberikan salam namaste kepada kedua mempelai dan juga keluarga. Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. Do that to me one more time. I can never get enough of a man like you. Oh baby, do that to me once again. Pass that by me one more time. Once is never enough for my heart to hear. Oh, tell me to me one more time. I can never have enough while I got to need. Oh, say those words like you just did. Oh, baby. Thank you.
if I can enter, falling in love with you. Like a river's flows shall lead to the sea, darling. Take my whole life to me, for I can't help falling in love with like a river's flows surely to the sea, darling. So it comes something I'm meant to be. Take my hand. Take. Sekali pada pagi hari ini masih bersama dengan Aretano and Friends di sini ya. Dan siang hari ini luar biasa karena telah hadir juga sahabat-sahabat dari Sela sama Satria ya. Saya mau menghampiri dulu deh, boleh ya nih di sebelah kanan nih. Iya boleh, sekarang aja. Kok gak ada ini ya. Selamat siang. Betul dengan teman-temannya Sela sama Satria. Bener gak? Bener ya mas ya? Iya itu juga teman saya SMP juga. Cuma pakai mic-nya dulu dong, namanya siapa? Ya, namanya Nuki. Nuki, halo mas Nuki. Videonya di depan dong. Nah, sambil berdiri dong biar Sela sama Satria tahu agak kesini dikit. Nah, ya. Ini Nuki-nya ngumpet di sini. Nah, saya mau tanya-tanya sedikit. Ini tahu ceritanya Sela sama Satria tuh dari kapan? Dari SMA apa dari kuliah? Dari kuliah sih. Dari kuliah ya. Terus cuman udah tahu kalau dulu temen SMA ya, SMA SMP. Gitu. Udah tahu. Udah tahu. Cuma kalau pacarannya pas kuliah pacaran gak sih? Apa? Pas kuliah mereka pacaran enggak? Iya. Oh iya. Jadi akhir-akhir kuliah pas mau lulus. Ta'aruf. Salah ya. Salah ya, salah lu, salah info, gitu. Ya, terus apa perasaannya gimana sekarang lihat akhirnya tuh berdua nikah? Udah nikah belum? Belum. Oh belum, ya. Kapan mas? Waduh, banyak siapnya kapan? Apa? Banyak siapnya kapan? Siapnya saya siap, kapan pun siap. Gimana perasaannya? Ya, terharu, ikut seneng akhirnya perjalanannya menuju halaman yang lebih baru, kedua, selamat sekali lagi. Iya, semoga apa harapannya? Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Rukun-rukun selalu. Amin. Bahagia dan
bisa menjalani semua bersama. Iya, amin. Terima kasih Mas Uki. Mas mau nyanyi gak? Mau nyanyi? Masa gak bisa nyanyi? Sampai derdek gitu hampir. Bisa nyanyi ya nih ya? Oh bisa, katanya mantannya bisa loh. Kalau gak pengen nyanyi, request deh boleh lagu apa. Lagu apa ya? Mikir dulu. Ya. Aduh jangan toh. Mas, dan gitu. Nanti ikut joget dulu nanti mantannya lu. Ya, sekarang saya mau ngampirin tadi yang cowok, udah sekarang yang cewek. Kalau ini teman-teman apa saudara, apa keluarga? Yang tengah, ini temannya Satria. Ya, ayo. Ayo mbak. Ayolah. Ini mumpung hari bahagianya loh. Ya, ya harus berdiri ya. Ini namanya mbak siapa mbak? Indri. Ayo mbak Indri. Gak nyanyi kok, cuma ngucapin selamat aja. Ayo. Nah, asik. Ini kalau boleh tahu mbak Indri itu temennya Mas Satria dari kapan nih? Dari bayi kayaknya. Dari kuliah. Terus satu organisasi juga. Mas Satria tuh orangnya gimana sih kalau boleh tahu? Asik. Iya. Dibuka semua enggak satu. ya dikit-dikit boleh ngintip. Gimana, Mbak? Dipegang mic-nya. Nah. Satria gimana ya? Orangnya gimana? Orangnya pemberani apa? Pemberani. Oh, pemberani. Kenapa pemberani? Berani deketin cewek ya, Sat? Janganlah, jangan diterima. Jangan dong, jangan. Yang baik-baik aja. Pokoknya orangnya gentle, baik. Pinter. Pinter dong, pasti dong. Terus apa? Aktif juga organisasi. Aktif juga. Ya, makanya saya kesengsem ya, bener ya? Iya. Bertanggung jawab. Iya, kalau nggak bertanggung jawab nggak mungkin dong hari ini dong. Sudah menikah, betul, alhamdulillah. Terus harapannya apa sih buat Sela sama Satria? Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Cepat dikaruniai momongan. Amin. Biar Pak Suryo cepat-cepat minum cucu. Amin. Iya, diharap-harap itu sama Pak Suryo ya. Iya. Sekarang lihat di kamera dulu, dadah-dadah dulu, dadah. Terima kasih Mbak Indri. Nanti saya keliling lagi. Mas nyanyi lho mas. Oh jangan. Gimana? Ini penyanyi juga? Ini? Masnya penyanyi bukan? Oh dancer ternyata. Kalau ini namanya Mas siapa? Mas Taufik, iya. Mas Taufik temennya, sahabat, saudara, atau? Temennya Satria. Pegang mic-nya dulu. Ya Allah, testimoni dulu sama nyanyilah, tipis-tipis lah. Gak bisa mbak, gak bisa. Biasanya suka lagu apa kalau nyanyi? Tapi jangan lost door, gak jangan. Gak pernah nyanyi mbak. Gimana mas rasaannya hari ini, seneng apa? Ikut seneng mbak. Seneng, kenapa seneng? Senengnya kenapa? Senengnya soalnya... Ya gimana gak seneng kalau temennya bisa nikah, bisa dapat yang lebih bagus. Ceritanya nanti kan yang terbaik dong pastinya. Tidurnya gak sendirian lagi. Kalau mas sudah menikah belum masnya? Belum. Belum. Sedih gak pengen nyusul juga? Gak sedih. Pengen nyusul. Gak sedih tapi pengen ya. Semoga nular ya mas ya. Amin. Biar nular lagi, gimana kalau nyanyi dulu? Oh, gak bisa, mbak. Mending jangan, mbak. Atau request boleh deh, lagu apa? Request lagunya Reflection. Us. Siapa bawain ya, mas? Maksud tak bawain, dong? Siap. Nanti saya akan berkeliling lagi tamu undangan yang mungkin nanti akan saya hampiri. Bisa testimoni, bisa nyanyi juga ya. Bye.
Baik, ini saya bawain lagu requestnya langsung ya. Mudah-mudahan suka dan semua tamu undangan juga suka. Look at me, you may think you see who I really am, but you never know me. Every day is as if I lay upon. Now I see, if I wear a mask, I can fool the world, but I cannot fool my heart. Who is the girl I see staring straight back at me? When will my reflection show who I am inside? I am now in a world where I have to hide my heart and what I believe in, but somehow I'll show the world what's inside my heart and be loved for who I am. Unbelievable
how I used to say that I'd forever. The best is a need to know, if you just don't know how I feel, then let me show you that now I'm free. Kembali kami haturkan selamat siang dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang hadir dalam acara pernikahan dari Sela dan Satria pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2020 bertempat di BSB Village di Lakers, luar biasa. Dan bagi Anda, kami memohon sekali lagi kepada Anda yang belum berfoto bersama dan kedua mempelai, kami persilakan untuk berfoto. Dan kami mohon kesediaannya untuk tetap menjaga protokol kesehatan serta menjaga sterilisasi dengan menjaga jarak. Dan dimohon untuk tidak bersalaman dengan kedua mempelai dan juga keluarga, cukup dengan namaste. Mungkin Bapak Ibu yang hafal lagunya boleh nyanyi bareng sama kita. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The night would
seems so long. With you I see forever, oh so clearly. Might have been in love before, but it never felt this wrong. I dream so young and weak, but no, take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. Nothing gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. And it changed my whole life too. But nothing gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way us. Like a guiding star, we'll be there for you. If you should need me, you don't have to chase a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see you forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, never ask for more than you need. Nothing gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world might change my whole life too, but nothing gonna change my love for you. Biasa pada siang hari ini kami aturkan selamat, selamat siang. Ini aku mau nyampirin dulu, jangan kemana-mana dulu. Bentar. Ya, ini lama sekali tidak berjumpa. Ini mumpung ketemu di sini harus tanyain. Ntar di sini dulu. Ada yang mau pegang mic? Enggak, harus ada Mbak Ajrin. Ini saya tahu nih, ini geng teman-teman SMP nih. Maju, biar bisa di video tuh sama masnya. Nah,
Iya. Gimana perasaannya akhir teman SMP-nya menikah? Nah, ini yang mana nih? Mau yang mana nih? Ya udah Mbak Intan aja. Ayo, Mbak. Iya, senang-senang banget. Gimana? Senang karena apa? Karena akhirnya halal. Alhamdulillah. Iya. Terus apa lagi? Itu aja nih. Udah gitu aja. Yang lainnya? Ayo, Mbak. Gimana perasaannya? Teman hampir 20 tahun dari iya ya? Kita juga gak ketemu berapa lama ya? Iya. Jadi ikut senang perjalanan panjang sampai sini. Iya betul. Dan harapannya apa? Doa-doanya? Doa-doanya semoga saling menghormati dan menyayangi. Amin. Amin. Teman-teman yang lain? Untuk Intan, Intan silahkan. Nah. Belum, tinggal Anda yang belum bicara loh, Mbak. Maju dikit dong, maju dikit, Mbak. Nah, biar kelihatan semua, berjejer gitu loh. Nah, semoga apa, Mbak Intan? Ya, semoga bisa melewati yang baru sebagai ibu rumah tangga. Yes. Semoga. Cie. Semoga siap. Teriau ya. Iya, amin. Kayaknya dulu tuh kalau SMP tuh kebaran jam, sekarang udah nikah ya. Ya silakan, luar biasa ya. Saya masih ingat loh dulu tuh Mbak Sela, Mbak Intan dan kawan-kawan tuh kembaran jam tangan ya. Oke, baik. Dan luar biasa sekali ini sama aja reunian ya, karena memang hampir berapa tahun kita gak ketemu, ada 10 tahun ya Mbak ya kita gak ketemu. 10 tahun gak ketemu teman-teman kakak-kakak kelas saya. Army 7, namanya dulu kelasnya namanya Army ya, gaya banget. Ya baik, dan kami umumkan kepada Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan, akan ada sesi foto bersama. Dan tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan sesi foto bersama dari bridesmaid dan juga groomsmaid. Kemudian teman-teman akselerasi SMP 2 juga sudah berfoto. Kemudian teman-teman keluarga besar dari PT Java Valley. Kemudian teman-teman teens dari SMA 1 Semarang IPA 6. Kemudian teman-teman SMA Negeri 1 Semarang. Geng TBS dan geng Mili dari Teknik Kimia. Kemudian teman-teman Inspiratif 2013 Teknik Kimia Undip. Kemudian keluarga besar Teknik Kimia Undip dan juga teman-teman Oksigen 16 dari Teknik Kimia. Bagi teman-teman yang sudah kami sebutkan, dimohon untuk bersiap berfoto bersama dengan kedua mempelai dan juga keluarga. Baik, luar biasa sekali pada siang hari ini, dan ini memang suatu ajang reunian juga ya. Teman-teman kuliah, teman-teman sekolah semuanya berkumpul untuk memberikan doa restu dan juga pastinya harapan terbaik untuk kedua mempelai. Oh, boleh sekali. Gimana? Mic-nya ada 5, Mbak. Iya, mic-nya boleh. Oh, namanya Mbak siapa yang saya panggil? Sa? Oke, nanti Mbak Sabina dan Vina dimohon untuk bersiap ya. Mungkin nanti ada 2 lagu, habis itu Mbak Sabina sama Vina, oke? Baik, dan masih bersama dengan Aretano and Friends di sini, dan kita masih menemani Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan, dan juga pastinya khusus menemani kumpulan dan juga keluarga yang menyambut tamu undangan yang berbahagia pastinya pada siang hari ini. Oh iya. Know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, and be warm in a love that is so filly. And it's me you need.
is your love. I really meant to learn, 'cause we're living in the world of food, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest hour. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you, when you know down inside that I really do. And it's me you need to share. Can you come to me on a summer breeze? Give me warm in the love that you stuck with me. And it's me you need to show. How deep is your love? It's your love. How deep is your love? I really meant to learn. 'Cause we're living in the world of food, breaking us down when they all should let us breathe. We belong to you and me. It's your love, how deep is your love? It's your love, how deep. How deep is your love? How deep? How deep is your love? Baik dan luar biasa pada siang hari ini, penuh dengan doa yang terbaik untuk kedua mempelai yang terbaik di jalan keluarga. Sekian lama kita bersama, di antara banyak peristiwa, sering aku tak mengerti perasaanku padamu. Mungkinkah ini tandanya cinta, ataukah perasaanku saja? Kini baru ku sadari yang sesungguhnya terjadi. Ternyata aku makin cinta, cinta sama kamu. Kasihku, tak mau yang lain.
sadari yang sesungguhnya terjadi. Ternyata aku makin cinta, cinta sama kamu, hanya kamu seorang kasihku. Gak mau yang lain, hanya sama kamu, kamu yang terakhir yang ku cinta. Mas ganteng, jangan pergi dulu. Sini dulu. Semuanya. Iya. Jangan pergi dulu, sini dulu. Iya. Ini kayaknya banyak cowoknya, ya. Saya mau tanya-tanya. Boleh ada yang pegang mic satu? Iya, masnya boleh yang paling dekat. Namanya siapa, Mas? Jardi, Mbak. Hah? J-A-R-D-I. Jardi, oke. Yang lainnya siapa namanya? Kenalan dulu dong satu-satu. Iwan. Ini Iwan. Iwan. Juventus. Juventus. Iya, Mbak. Namanya ada Juventus ya. Bola gitu, Mbak. Keren banget. Terus ini next. Fikri. Terus ini Bimo. Ini kalau boleh tahu teman-temannya Sela sama Satria waktu kapan? Waktu di Mapala, Mbak. Hah? Temannya Mas Satria di Mapala. Ternyata. Gimana perasaannya Mas Satria sekarang sudah punya istri loh, Mas. Gimana perasaannya? Wah, gak nyangka sih, Mbak. Kenapa gak nyangka? Ya kayak kemarin tuh masih main-main bareng, sekarang udah di pelaminan gini kan. Seneng. Cepet banget ya. Cepet. Gak terasa ya. Kalau boleh tahu Satria tuh orangnya gimana sih kalau menurut teman-teman? Ini kalau Mapala biasanya lebih tahu nih orangnya. Orangnya berkepemimpinan tinggi, Mbak. Leadership banget. Keren. Dan juga apalagi, mungkin ada yang mau nambahin orangnya gimana, Mas Satria? Orangnya baik sih, Mbak. Baik, apalagi tuh? Ya nggak neko-neko. Nggak neko-neko ya anaknya ya. Luar biasa. Terus apa nih harapan dari teman-teman untuk Mbak Sela sama Mas Satria di pernikahannya hari ini? Yang pastinya semoga samawa. Amin. Terus semoga apalagi? Apalagi? Ya semoga cepat dapat momongan lah, Mbak. Amin. Mungkin ada yang mau nambahin lagi? Ayo, Mas Iwang. Cukup, Pak, cukup. Cukup. Mas ini, Mas Fikri, bener ya? Bukan ya? yang mana sih? Sudah cukup? Iya, terima kasih. Mungkin mau nyanyi atau mau request lagu? Jelek suaranya, enggak. Bagus gini suaranya kok. Terima kasih, Mas. Silakan boleh menikmati hidangan yang sudah disajikan ya. Baik. Luar biasa ya pada siang hari ini ya. Banyak sekali tamu-tamu undangan, terutama sahabat-sahabat dari Sela dan juga Satria yang hadir turut memberikan doa restu dan juga pastinya harapan-harapan yang terbaik untuk kedua mempelai dan juga keluarga. Boleh Bapak, iya. Siap Bapak, monggo. Dengan Bapak siapa non saya, Bapak? Pak? Pakai mikrofonnya Bapak. Iya, Pak Dedi. Pak Dedi, iya. Pak Dedi boleh tahu dari keluarga atau dari mana Bapak? Saya dari keluarga mempelai wanita. Oh, siapanya Mbak Sela berarti Bapak non saya, Bu? Pak D, Om? Atau manggilnya apa nih biasanya Mbak Sela? Pak D. Ya. Saya kebetulan kakak adiknya dari kakaknya dari orang tuanya si perempuan. Oh, begitu. Luar biasa ya. Ada Pak Dedi di sini, Mbak Sela sama Satria bergabung di sini mau duet. Ya, tentunya selamat buat mempelai berdua. Semoga sampai kakek nenek sakinah mawaddah warahmah tentunya. Amin Allahumma amin.
Ketika pertama ku jumpa denganmu, bukankah pernah ku tanyakan padamu kasih? Takkan kecewakah kau pada diriku? Takkan menyesalkah kau hidup denganku kasih? Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Dedi. Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Ini Putri Tercinta gak mau ikutan di sini nih. Sama ibu mungkin mau nyanyi. Oh cucu. Saya kira Putri. Sudah mentas semua ya. Iya. Sekarang kita atur lagi ya Pak lagunya ya Pak. Ya, baik, tapi sebelumnya kami mohon kepada seluruh tamu undangan yang akan kami sebutkan untuk berfoto bersama dengan kedua mempelai dan juga keluarga. Kepada teman-teman dari keluarga besar PT Java Vale, teman-teman teens dari SMA 1 Semarang IPA 6, keluarga besar SMA Negeri 1 Semarang, geng TBS dan geng Mili dari Teknik Kimia. Kemudian teman-teman Inspiratif 2013 Teknik Kimia, keluarga besar Teknik Kimia Undip, dan juga Oksigen 16 dari Teknik Kimia. Kami mohon kesediaannya teman-teman untuk bisa berfoto bersama dengan kedua mempelai dan keluarga.
Yeah, tentunya lagu tadi sebagai pesan buat mempelai, tidak boleh ada dusta di antara berdua. Iya, yeah, tentunya betul. Harus saling terbuka, jujur, dan jangan ditutup-tutupi sedikit pun. Iya. Yeah. Ini itu yang membuat selalu abadi. Iya, amin. Insyaallah, matur nuwun Pak D. Pesan yang luar biasa. Panitia, sekitar panitia, saya mengucapkan terima kasih juga. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dedi, luar biasa, suaranya mantap ya. Sampai dua lagu. Baik, dan kami informasikan kepada seluruh tamu undangan, bagi Anda yang belum berfoto bersama dengan kedua mempelai, kami persilakan untuk menuju ke pelaminan. Sekali lagi, kepada seluruh tamu undangan yang belum melaksanakan foto bersama dengan kedua mempelai, kami persilahkan untuk segera menuju ke pelaminan. Karena tidak terasa kita sudah hampir mendekati penghujung acara pada siang hari ini. Luar biasa.
kembali untuk itu kepada keluarga atau mungkin rekan-rekan, sahabat-sahabat dari Sela dan juga Satria yang belum berfoto bersama dengan kedua mempelai, kami persilakan untuk menuju ke pelaminan untuk melakukan sesi foto bersama. Kasihku, dunia seolah kan tentu. Makan pun tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Selalu teringat oh dirimu. Ini kau namanya, insan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu ingin lihat, begitu serap di banyak sekali cinta dan juga doa-doa yang terbaik untuk kedua mempelai dari teman-teman, sahabat, dan pastinya terkhusus keluarga besar dan keluarga inti dari Sela dan juga Satria. Dan kita masih bawain lagu-lagu yang terbaik lagi, boleh kasih ke
betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rambutnya. Saya mau ajak nyanyi dulu ah. Cinta akan ku beri apa lagunya enggak? Boleh dong. Tiada ada yang kuasa. Nyala enggak sih? Melabui. Mas nyalain dong mic-nya dong. Maaf. Ntar mas pakai ini aja nih. foto ya, tapi yang ini dulu boleh enggak? Wow, wow, cinta kan ku beri asik bagi hatimu yang gemar. Asik. Cintaku gelora asmara seindah lembah senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya. Nikmat semua yuk. Tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Terima kasih ya. Silakan foto dulu. Maaf ganggu. Wow, luar biasa ya. Ternyata teman-teman dari Sama-sama Satria semuanya penyanyi. Ya, baik, dan siang hari ini pastinya menjadi kebahagiaan sendiri untuk kami semua. Ya, ada yang mau nyanyi? Nggak nyanyi, Mas. Ya, baik, dan luar biasa ya pada siang hari ini. Ini ada request satu, tapi kita belum bawakan. Nah. Thank you for loving me. Ada teksnya dong mas, nah gitu dong. Tak kira kalau request-request aja tuh di sini. Thank you.
cek, cek. Mungkin sebelum nyanyi boleh dong ada ucapan untuk Sela sama Satria. Ya, buat Mas Sela dan Mas Satria, selamat mengarungi bahtera kehidupan. Selamat datang di dunia nyata. Semoga sakinah mawaddah warahmah dan amin. Segera diberi momongan. Amin, Allahumma amin. It's hard for me to say the thing I wanna say sometimes. There's no one here but you and me. Broken holes you light, love the door, leave the world outside. All I got to give to you. Different blue cross my heart when I look at the sky. If I try to make believe that you believe my lies, thank you for loving me. Pada siang hari ini begitu banyak sekali cinta dan juga pastinya doa restu yang terbaik untuk kedua mempelai. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pada siang hari ini dalam acara pernikahan dari Sela dan juga Satria. Yang alhamdulillah luar biasa telah berjalan dengan lancar
tanpa suatu kurang apapun. Dan pastinya sebelum kita menutup acara pada hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh vendor yang telah mendukung lancarnya acara dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih kepada foto and video by Ideo Fotografi, dekorasi by Angka 1, perias by Wong Jowo Kebaya, catering by Lakers BSB Village, genset AC blower by Boss AC Genset, sound by Black Music Production, dan pastinya MC pembawa acara dan juga entertainment pada siang hari ini bersama kami, Aretano and Friends. Dan kami mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan acara pada pagi hingga siang hari ini. Akhir kata, kita punya satu buah lagu terakhir. Satu lagu terakhir spesial untuk teman-teman semuanya dan khususnya pastinya untuk Sela dan juga Satria. Ini buat seru-seruan aja ya, pasti semua tahu lagunya ya. Saya mau ngajak ini semuanya yang hafal lagunya, ini mulai joget-joget, bridesmaid. Siang, ingat akan dirimu, ada yang tahu lagunya? Yang telah menyakiti aku, langsung. Kau kecewakan aku, tapi ku maaf, boleh ke tengah sayang-sayangku, ke tengah sini. Nah, siap. Kini berganti kisah, ku menyakiti. Di tengah mbak sini, nah. Tapi apa yang terjadi? Teman-temannya gak ikut nih. Ayo sini semua. Gak boleh keluar. Kau meninggalkan ku semua. Izinkan aku untuk terakhir kalinya. Semalam saja bersamamu. Mengenang asmara. Dan aku joget aja, yuk. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku semuanya. Izinkan aku untuk terakhir kalinya. Semalam saja bersamamu. Mengarah asmara kita. Dan aku pun berharap. Izinkan aku untuk terakhir
Boleh tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk kita semua. Dan pastinya pada acara siang hari ini telah di-arrange dengan luar biasa. Pastinya kami ucapkan terima kasih untuk WTP Wedding Event Organizer. Kami akan open berdiri, terima kasih. Sekali lagi selamat, Mbak Sela, Mas Satria, happy wedding. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang hadir maupun tidak hadir. Terima kasih atas doanya kami dari Satria dan Sela, mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan dan menonton YouTube juga dan juga hadir ke Lakers. Doa-doa baik semoga terkabul dan kembali lagi ke teman-teman semuanya. Saya akhiri, semoga sehat. Mohon maaf jika belum dapat mengundang semuanya. Stay safe ketika corona ini, jaga jarak dan tetapkan protokol kesehatan. Baik. Terima kasih. Dadah.